قال <سؤال> المصنف رحمه الله ونافعنا به وألمكم في دارين آمين ملاطفة اليتيم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. وكافل اليتيم القائم باموره. اخرج ابن ماجه خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه. وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه. اخرج احمد من مسح على راس يتيم لم يمسحه إلا لله كانت له بكل شعرة مراد يده عليها حسنات أن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبي الذي له أب يمسى رأسه إلى الخلف واليتيم يمسى رأسه إلى قدام ملاطفة باليتيم ملطفه اليتيم لما لمبود Kasih sayang kepada anak yatim Yatim itu adalah anak yang belum balik Kita bisa mengetahui balik dengan salah satu dari tingkah tanda Seperti yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah Alamatul buluk salathun Tama mukhamsa asharasanah lizakari wal unsa wal ihtima wal ihtilamu lizakari is ini lizakari wal unsa litis i sinin wal haidu lil unsa litis i sinin ketika ada salah satu dari tiga tanda ini maka anak itu sudah balik ketika belum ada berarti belum balik jadi anak yatim itulah ada adalah anak yang belum balik dan ia ditinggal mati oleh bapaknya, bukan ditinggal minggat sama bapaknya, ya, bukan ditinggal pergi tapi ditinggal mati. Kalau ditinggal minggat tak termasuk. Ini bapaknya minggat lagi, ibu yang matang ditinggal, ya, nah, urusan, bukan yatim tetap. Karena pak bapaknya masih ada yatim itu bapaknya mati. Nah, tentunya bapaknya yang bapak beneran bukan bapak bapaan sudah hamil misalnya enam bulan di Rabekno. ya. atau lima bulan di nah, anaknya harus meteng di sini lahir ya. bukan bukan bapaknya itu yang menikahi ibunya bukan bapaknya malah dalam ilmu fikih pembahasannya dia harus apa nafiu nafiul walat harus menyatakan membuat pernyataan bahwa anak ini bukan anaknya untuk apa untuk kehidupan setelahnya baik itu perwalian dan juga warisan perwalian dalam nikah atau warisan resiko makanya harus nafiyul walad walad itu kalau bahasa kita pernyataan bahwa ini bukan anakku nah, adanya lian kan gitu ya nah, itu anak yatim jadi anak yatim itu anak yang belum balik ditinggal mati bapaknya yang sah menurut syariat lah Anak yatim itu Punya orang tua Yang mulia, yang istimewa Yaitu Nabi Muhammad SAW Sebagaimana Lahib Ali Al-Habsi di dalam mulutnya Wahual Abu Syafiqur Rahimu Bil yatimi Wal armalah Bisa juga Lil yatimi wal armalah bahwa dan dia Adalah Nabi Muhammad <Mush> Abu <armored> Syafiq ayah yang penuh kasih sayang ayah yang penuh kelembutan untuk siapa lili yatim untuk anak-anak yatim atau kepada anak-anak yatim wal armalah dan janda janda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana cerita yang sering kita Dengar di hari raya anak-anak kecil berpakaian baru, bergembira, senang, punya ini, punya itu, sedangkan ada anak di pojok menangis sedih. Pakaiannya pakaian lama. Kemudian nggak tertawa, tidak tersenyum sebagaimana yang lainnya. Nah, anak, anak kecil itu kan benar-benar hari raya, hari raya itu. Nah, riau ya riyoyo sandale, riyo dompete, ya riyoyo e, -e, dan yang lain sebagainya benar-benar hari -benar Ya. Apalagi zaman dulu, Wow tambah luwe Rioyo zaman dulu. Karena apa? Kesaknya kacang, permen, dompetnya duit. Nah, sekarang kan ndak ya. Sekarang pokoknya dompet itu isinya duit atau dom, apa? Kesaknya duit-duit itu toh. Tapi kalau dulu ndak duit sak panganan ini sak permen ini melbu bukan sak hari raya lah ini tidak sedih nabi ngelihat ada apa ini kok sedih kenapa kok nggak bergembira dengan yang yang lainnya ya. hanya didatangi sama nabi wahai anak kenapa engkau tidak gabung dengan teman-temanmu bergembira bersama mereka katanya dia ya Rasulullah Bagaimana aku bisa gabung dengan mereka? Pakaianku gak sebagus pakaian mereka, tidak baru seperti mereka. Mereka senang karena mereka ada kedua orang tuanya, sedangkan aku tidak ada. Nah, akhirnya Rasulullah mengajak anak tersebut ke rumahnya. Nah, Rasulullah saat itu dengan sedetunah Aisyah disuruh mandi, kasih pakaian yang baru, kemudian diomongi anak sekarang kau sudah punya orang tua Ayahmu Muhammad bin Abdullah Ibumu Aisyah Wah seneng dia Diangkat anak sama Nabi Muhammad Wah, Keluar dia Seneng Teman-temannya kaget dulu Mang nangis kelambini Nggak anyar saya kelambini anyar seneng loh, Kenapa kamu kok senang Gembira ini Pakaian kamu juga baru Iya sekarang aku punya bapak dan ibu Bapak ibuku orang yang mulia, orang yang istimewa. Loh. Kok moro-moro duwe bapak ibu? Kok iso? Iya, ayahku adalah Muhammad bin Abdullah, ibuku adalah Aisyah. Wah, seneng dia gabung dengan teman-temannya. Lihat Nabi, karena itu Abu Syafiqur Rahimu bil yatimi wal almalah. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk lemah lembut kasih sayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad itu yatim, yatim Nabi Muhammad, dan pernah merasakan bagaimana sedihnya, bagaimana susahnya menjadi anak yatim, dan itu menjadi apa? menjadi apa menjadi pengalaman hidup Nabi Muhammad. Dari pengalaman itu Allah mengingatkan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu menjadi orang yang sukses untuk tidak lupa agar benar-benar memerhatikan orang-orang yang pernah senasib dengannya amal yatima falah takhar. Diingatkan bahwa jadaka dalan fahada, bahwa ailan fagna, fa amal yatima falah takhar, hmm. wa, wa, fa fa wa amma saila falah tanhar. Itu semuanya peringatan karena Allah ingin mengingatkan Nabi dulunya. Bagaimana mana menjadi orang fakir, Bagaimana menjadi anak yang yatim diingatkan oleh Allah untuk bersikap yang baik yang bagus kepada mereka nah, nabi merasakan memang kalau orang belum pernah merasakan dia mungkin kurang perhatian ya, kurang mungkin dia perhatian tapi kurang menjiwai kurang mendalami kasih contoh kalau kita nggak pernah kepepet, nggak pernah kepepet, selalu punya ini kita mungkin meremehkan atau menyepelekan. Tapi kalau sudah pernah kepepet, nggak mungkin. Karena itu apa? Menjadi pengalamannya. Menjadi pengalaman, dia akan sangat berhati-hati, dia akan menghitung, benar-benar menghitung supaya apa? Nggak kepepet. Nah, itu sudah di Alami sama nabi, menjadi anak yatim sudah dialami oleh nabi. Nah, karena itu, nabi menjiwai di dalam apa memerhatikan, menjaga kasih sayang kepada anak yatim. Puasa itu diajarkan oleh Allah kepada kita untuk apa? Menjiwai bagaimana kalau kelaparan, supaya apa? kita bisa kasih sayang lemah lembut kepada orang-orang yang lapar. Nah, jadi benar-benar menjiwai, oh gini ya rasanya lapar. Padahal aku punya sahur, punya buka. Yang aku sahur kenyang, buka kenyang. Tapi meninggalkan makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari seperti ini bagaimana orang-orang yang dalam sehari kadang nggak makan kadang makan cuma sekali itu pun apa adanya misalnya loh ketika dia memahami itu dia akan apa dia akan perhatian dia akan menjaga dia akan membantu dia akan menolong dan yang lain sebagainya lah seperti Nabi Muhammad lah karena itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita untuk juga perhatian kepada mereka dan yang perhatian kepada mereka nggak rugi sangat untung di ha? dalam hadisnya Rasul saw beliau bersabda Ansah bin Saad Ansah bin Saad radhiyallahu anhu gal dari Sahal bin Saad radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi saw bersabda Anak wakafil yatim kahatain fil jannah atau ana wa yatim fil jannah Aku dan yang merawat mengurus anak yatim fil jannah di surga hakadha. Nabi mengisyaratkan kepada sahabat hakadha. yang mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'an. Direnggangkan sama Nabi enggak didempetkan ini renggang. Tetap jari telunjuk dan jari tengah ini berdampingan Walaupun direnggangkan sedikit, tetap nggak jauh dekat. Itu orang yang ngurus anak yatim. Jadi yang ngurus anak yatim dengan Nabi di surga, seperti inilah dekatnya. Ya. Lah ngurus itu bagaimana? Ngurus anak yatim itu al bi umuri, bukan hanya duit tok, bukan. Ya. Ngurus itu berarti apapun yang diperlukan anak itu pendidikan perawatan dan yang lain sebagainya itu ngurus anak yatim nggak ngasih duit kok nggak ada bedanya sama sedekah sama tapi kafil itu mengurus segala urusannya baik itu makan baik itu kehidupan baik itu pendidikan dan yang lain sebagainya itu kafil Lalu dikeluarkan dalam hadis Ibnu Majah yang disebutkan di sini keistimewaan rumahnya orang Islam itu yang terdapat di dalamnya anak yatim. Yang mana anak yatim di rumah tersebut senang, gembira. Karena apa? Dididik, diajar dengan baik, diperhatikan dengan sempurna. Ya. Jadi nggak ditelantarkan. Ya, khairu baitin Fil muslimin baitun fi yatimun Yuhsanu ilaih ya, Jadi sebaik-baiknya rumahnya Orang islam Di dalamnya ada anak yatim Yang mana orang yang punya rumah itu Yuhsanu ilaih Berbuat baik kepada anak tersebut Disekolahkan Dingajikan Dipenuhi kebutuhannya ya, Diingatkan Kalau salah Dan yang lain sebagainya Itu sebaik-baiknya rumah Sebaliknya washaru baitin fil muslimin baitun fi yusa'u ilai. Seburuk-buruknya rumahnya orang muslim terdapat di dalamnya anak yatim tapi ditelantarkan, enggak diurus. Makan enggak makan, mandi enggak mandi, sekolah enggak sekolah, ngaji enggak ngaji, enggak urusan. Anak yatim di rumahnya, walaupun itu dari orang tuanya sendiri. Tentang kemuliaan anak yatim, man masahala raqsi yatimin lam yamsahu illa lillah. Berang siapa yang mengusap kepala anak yatim, dia tidak mengusapnya kecuali karena Allah. Maka, perambut yang dilewati oleh tangannya dalam usapan itu kebaikan-kebaikan. Mengusapnya karena Allah, bukan mengusapnya karena ada maksud. Ibunya, nah, misalnya ini, nah. atau mengusapnya kan ada maksud supaya dianggap perhatian dengan anak yatim, sehingga orang-orang mencoblosnya. Bukan lillah, ini harus lillah. Wow oh, kemana? Karena panti asuhan, oh panti asuhan, anak yatim oh, senyum, maritati, melebudak, tahu, telok tidak tahu kok delok nak kok no dah tahu nggak hmm? pernah cuma datang situ sensasi aja perhatiannya dengan anak yatim itu masya allah uh oh, sampai nangis nangis berbasmili oh, itu mata semuanya permainan kape sinetron huh? sinetron semuanya lebih canggih dari artis itu saking nggak daftar artis aja coba daftar jadi artis amblas kape artis-artis yang jadi sekarang ini hebat mereka Tidak nah, tanpa skenario Kalau artis dikasih skenario dulu Kalau mereka ini nggak perlu skenario Alami sudah Jadi jiwa mereka nah, Makanya kayak kadang-kadang yang nyalonkan itu koyo eh, polos Waduh ndak ada polosnya mereka itu nyalonkan itu Kayaknya toh Pernah tertipu kan dengan orang-orang yang koyo polos kan? Ya, pernah tertipu Saya enggak, alhamdulillah ya. kok ya polos ndak ada orang yang nyalonkan polos ndak ono cerita nyalono wong e polos dak ono Utaknya ini semuanya pinter masa ada anak nyalon mau masuk ke kedokteran ute sebel ndak lah masuk ke kedokteran itu pasti dia punya kecerdasan dia masuk ini punya kecerdasan nyalonkan ndak punya kecerdasan bodoh bo. apa nah. mungkin jadi karena punya kecerdasan makanya berperan seperti orang polos oh, tertipu kape kan lo berarti itu orang pintar bukan orang bodoh jangan dibilang bodoh orang pintar orang cerdik itu makanya oh banyak yang tertipu ya banyak yang tertipu makanya oh seperti itu oh, itu bukan lillah berarti ini ngusapnya lillah jadi enggak, perlu nangis juga. Lillah itu enggak perlu nangis, tak perlu berbes merasa iba. Enggak perlu biasa. Ngusap lila itu ikhlas, tidak ada apapun niat apapun sudah. Enggak niat ibunya, enggak niat dipele dan yang lain sebagainya. Niat memang merahmati, mengasihi. Nah, tangan kita yang melewati Perambutan anak yatim ini hasanat mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah sini diajarkan dari Imam Ibnu Abbas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ladilahu ab ilal khalaf. Kalau ada anak yang nggak yatim, nggak yatim, punya bapak masih, ibunya masih ada atau ibunya sudah mati, cara ngusapnya itu dari, ya e, mana dari depan ke belakang, ya yumsarohsu ilal khalaf. Jadi dari depan ke belakang. Nah, tapi kalau anak yatim Wal yatim yum suhu ila gudam kalau anak yatim dari belakang ke depan ya, dari belakang ke ke depan itu cara yang diajarkan oleh rasulullah seperti yang dikatakan oleh ibnu abbas sekarang itu mudah mudahan kita bisa memuliakan mengasihi memerhatikan mengurus anak anak yatim dengan baik sehingga kita bisa dekat dengan rasul saw وسلام آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمية وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أقوم بفرض العامرية والنفل وَاسْدِيقُوا فِي الْقَصْدِ وَالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَآتِ إِلَى مَا تَشْتَهِي وَإِن يَكُنْ مَرِيرًا وَجَاءَتِ الْمُرُوءُ مِثْلَ جَنَّاتِ النَّخْلِ وَامْدِ إِلَى مَا تَبْتَغِهِ وَإِنْ غَدَا ومن دون البيد الصوارم والنبل وامنحها ودي واحفظ اهدها وَأَرْقُبُهَا في حالي الوجد والكل قضيت شبابي في قضاء حقوقها وهذا مشيبي قد تهيأ للنزل ولم أر منها مذ ألقت بحبلها سوى الغمط والإصرار والبخل بالوصل شأمدي لشأني وطرحها وشأنها Fasyuli biha qadbana min akbahi syuli Wa uslitu min gimdi sajiyati murhafan Min al asmi madin kataha sya'anil falli Wa ويظهر أن حَكٍّ عليه لذو جهل وشاهد إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من الأكل فإياك أن تختار صحبة من تراه lahu zahiran yujibka min qabli an tabli laqad azza fi hadha zaman muwafiqun yu'inu fi majdin wa yanha ka, Iza kulta ka an idza qultaha musri'an Wa in kultasar on kala akli ka autakli, fama aisyu manyumsi wa yusbihu fakidan a khonsikatan ma'mun filjid di walhasli. Yu azi fi kuli amrinya ru'mu. ويخفض في المال والنفس والاهل مظاهره الاخوان امر مقرر علي يضر الشان فاستوس بالخل اما ان هذا الدهر قد ضل اهله Umumuhumu fi lazatil farji wal akli Wa fi jam'i malin khawfa fakri asbahu Wa labisu kumsan minal jubni wal bukhli Hayatuhumu khairun lahum wa mamatuhum. فطوب لهم فازوا وسعدوا على الكل الىه بها كل قوم من نبي توبتين من الذنب تاصيل نبها ابلغ الكسلي وغيث يوري سلمس يغيث قلوبنا Bi ghaithi hudani yuhni al-qulubah minal mahlik Wa salli ala al-hadil bashirin shafi'ina Nabiyyil huda baharin nada khatamin rusli Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Adada maklumatik wa midada kalimatik Kula ma zakaraka wa zakara zakirun Wa fala zikrika wa zikri ghafilun Allahumma salli abdala salatin ala sa'di makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kula ma zakaraka wa zakara zakirun Wa fala zikrika wa zikri ghafilun Allahumma

Rabbana fa'na bima alam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa karabatil lana fi dinina Ba'alil kutri unsa zakar Rabbi wa fikna wa fikum lima Tartadi kaulan wa fi'lan karama Farsukil kulla halalan da'ima Wa ahila atkiya ulama Nahza bilhara nufa kulla syar ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك الايون واقضي انا ربنا كل الديون قبل ان تأتينا رسل منون واغفر وسر انت اكرم ما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعُ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم <applause> salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Adada maafi ilmillah Salatan wa salaman da'imaini bidawam mulkillah Wa ala ali wa sahbihi اللهم اجعل في, في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا أَلِم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي فسامحني فيما مضى وما ياتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في اطار راغب في رضاك مستسلم لك الله فاتقني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك فالحقني اللهم سلني بمن يرسلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب لزلف لديك صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وسلم فاتها بنت القبول والاقبال وصلاح كل حال الى حديث سيدنا محمد بن عبد الله وابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على اجمعين وازواج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. والارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمه المجتهدين. ومقلديهم جميع مصنف الكتب النافعة خصوصا من مسجد ما سيدنا الإمام المهاجر الله فاضل نيسا الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وسيدنا الشيخ عبد المسكى وابن مجد سكران وعلم المقدار وإخوانهما والحبيب عبد الله يدروس وابن أبي بكر الردني والإمام بكر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي الحبيب أحمد بن محمد الحبيب سيد عبد الرحمن بن محمد الجوفي على عرشه والحي يوسف بن عابد الحسن والشيخ خصر بن زبن بن عبد الرحمن عطا الشيخ بن عبد الله بارس بن رشاد وغث البلاد والبلاد الحي عبد الله بن علوي بن محمد العدد وجد الاسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وعسول مفروم وشيخهم مات الامداد والمنتسم من ومحبهم والمدركين بهم الارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم وأموات المسلمين الارواح جميع مشايخنا ومعلمنا وذب الحق لنا وامات اهل ادب من اهل لا اله الا الله وعيه وبالابدين بحقهم على الله واسراهم عند الله ان عن الله يجعلنا من الذين يستمعون القال فيتبعونها سنه وأن الله يرحمنا برحمتك أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يغفر لنا ذنوبنا مغفرة تامة، وأن يستر عيوبنا بصدره بستر بستره الجميل، وأن يحققنا حقائق التقوى، ويحفظنا من كل أذى وبلوى، ويجمل أحوالنا ويحسن أخلاقنا على هذه النية وعلى كنة صالحة، وعلى من صلى وعلى من أحيى الأمر، وعلى من أنواهم شيخنا وعينا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإله يلجأ الاملك كله يا فتاح يا عليم فتاح يا عليم فتاح يا عليم افتح علينا فتحا غريبا اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي الحمد لله رب العالمين